never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. Keramat Sunan Bonang ketika mengadu kesaktian dengan Ratu Sihir Calon Arang dikisahkan, ada seorang ratu sihir yang sangat sakti di Pulau Jawa, ia bernama Calon Arang. Ia menolak keras dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Bonang. Waktu itu Sunan Bonang berdakwah di wilayah Kediri dan mendapat penolakan dari Calon Arang dan para pengikutnya. Mereka hampir menguasai wilayah Kediri, bahkan mereka memperlakukan Sunan Bonang secara tidak baik. Namun Sunan Bonang tidak marah dan tetap melakukan dakwah Islam kepada mereka. Sunan Bonang merupakan anggota Wali Songo yang merupakan putra dari Sunan Ampel dan kakak dari Sunan Derajat. Dalam dakwahnya, Sunan Bonang juga kerap mengeluarkan karomahnya sebagai penanda bahwa beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan, Calon Arang dan para muridnya menolak dakwah Sunan Bonang yang datang ke Kediri. Calon Arang dikenal sebagai Ratu Santet dan Sihir. Hampir semua warga Kediri menolak dakwah Sunan Bonang. Bahkan mereka memperlakukan Sunan Bonang dengan tidak baik, seperti perlakuan kasar, menghina bahkan mengusir. Sunan Bonang pun tidak marah atas perlakuan mereka. Tetapi Sunan Bonang ingin memberikan pelajaran kepada mereka. Masyarakat Kediri saat itu sangat kebergantungan dengan adanya Sungai Berantas untuk memenuhi kehidupan mereka. Dengan izin Allah, Sunan Bonang dengan menggunakan tongkatnya membuat sebuah garis di aliran Sungai Berantas dan dengan seketika aliran Sungai Berantas pun berhenti. Selanjutnya, Sunan Bonang membuat garis melengkung-lengkung sehingga aliran Sungai Berantas berubah mengikuti lengkungan tersebut. Kejadian di Sungai Berantas ini membuat banyak warga yang tinggal di pinggir sungai ini menjadi kesusahan mendapatkan air, dan wilayah setempat pun mengalami kekeringan yang luar biasa. Dengan kejadian tersebut, banyak dari warga yang mulai sadar dengan ajaran Islam dari Sunan Bonang, dan akhirnya Sunan Bonang kembali mengubah aliran sungai seperti sedia kala, dan Islam mulai berkembang di wilayah tersebut. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan, baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.